Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, jadi hari ini jam berapa, Dim? Jam 12 malam. Aku mau ngambil pelek yang motor balap. Jadi kemarin tuh Tadi sore. Enggak, pagi sebenarnya mah. Aku tuh nyabut-nyabutin pelek motor balap karena motor balapnya kan pengen warnanya tuh apa? Putih semua. Makanya aku exitnya di ini garasi kosan, guys, di sini pokoknya mah. Cat velg bisa ditunggu. Jadi barangkali kalian ada yang mau ngecat velg, orangnya tuh nggak sabaran kayak aku. Ini paling cocok buat atau nggak ngecat di sini, bener nggak? Nah ini orangnya yang nggak pernah tidur. Patut di apa ya? Patut dicurigai gitu aja. Nah itu di jalan naon, A? Di jalan Ibu Ganirah, Cibabar. Di Cibabar. Orang Bandung, Cimahi yang mau ngecek velg semua bisa velg beca. Beca, pesawat tempur, kapal selam, boleh kan? Semua bisa, kan? Semua bisa, digas pokoknya. Nah, kalau kalian kesini bisa ngelihat sampel-sampel warnanya nih, guys. Tuh, ada putih, aku putih nukuma, nuk yuk. Lebih putih dari itu, Lebih putih dari ini ya. Terus ini, nah yang pink, yang ninja, yang mana ya, terakhir? Yang beat, nah ini. Jadi ada contoh-contohnya, ini bisa semuanya. Yang ditunggu pelek juga bisa ini. Jadi semuanya ready. Berapa lama kira-kira kalau ditunggu? Paling lama 6 jam kalau Orion. Kalau yang udah dicet harus dilunturin dulu. Oh, ini contohnya yang ini ya, yang dicet. Yang udah dicet kan harus dilunturin dulu. Biasanya pilok yang bikin sulit ya? Pilok, guys. Pilok mah wah, musuh tukang cet. Musuh tukang cet. Jadi ulah di pilok. Tapi pilok lain? Bawaan pabrik. Lain ya. Kukuas ya, teman. Nah, kalau yang ori, pelek ori itu 6 jam ditunggu. Kalau yang di chat kayak gini mah paling sehari. Sehari ya. Soalnya repotnya buat ngeletekinnya kayak gitu, guys. Tuh, ini bit karbu ya, warna apa ini? Rencananya black piano. Tah apa kok mah? Oh, etal lah. Warna hitam. Sorry. Warna hitam. Nah. Itu enggak akan apa kan biasanya kalau tromol seperti ini suka apa? Aman sih. Ngeletek. Ngeletek enggak? Aman. Aman ya? Aman. Nah gitu, guys, jadi aku tuh sering banget ngechat di sini. Kayak motor apa aja sih, hampir kabelnya rekomendasi sih, polosan rekomendasi pisan mah polosan lah. Oh ya, untuk harga cat pelek DM aja langsung Instagramnya garasi kosan, aku cantumin di sini. Bukan nama gaskin, kita ambil pelek. Nah ini tempat naon ieu? Spray booth buat ngecatnya sih, tempat. Oh, ini tempat ngecatnya di sini. Nanti ini dinyalain ya? Nyalain. Ini dinyalain. Ada air. Di sini cuman pompanya lagi rusak. Jadi gimana air ke bawah gitu? Nah, jadi di sini ada tirai nih ke sini. Oh, jadi biar si debunya teng ke sini ya. Cuman lagi rusak, lagi benerin dulu. Lagi dibenerin dulu. Cier. Ini apa nih, ya? Ini water trap. Jadi apa ini? Buat saringan air dari saringan air udara kompresor. Tempatnya sederhana, cuman bisa ditunggu ya. Bisa ditunggu karena di dalamnya ada. Ada open. Ada open. Let's go, kita lihat, guys. Cier, ini jam 12 malam ngerecokin rumah orang, guys. Tuh, di sini tempat apa ini? Open. Oh ini open ya nih, nanti ada velg aku. Ini ada helm juga ngecat deh. Helm cat. Bisa juga nih. Bisa, polosan juga. Kalau motif-motif sederhana masih bisa lah. Sederhana bisa, kalau yang udah sulit-sulit itu kayaknya kurang ya. Kurang. Tuh, ini yang polos-polosan. Semua sih motor aku yang polos-polosan ya, kalian juga tau lah. Garasi kosan, guys. Nah, ini tempat? Open banget. Tuh suhunya. Buka. Ini ada suhunya. Jadi malam ngecat malam juga masih aman. Suhunya ya itu ya? Ini bisa tembus sampai 60. 60 derajat? 60 derajat. Ini panas ya? Panas. Ini juga udah panas sih. Ini buat sendiri? Buat sendiri, custom. Wah, ya gitu? Dari mana ini referensinya? Nyoba-nyoba. Anjir. Nyoba-nyoba. Buka-nyoba. Sok, buka. Tah, ini guys, jiru velg aku. Jadi ini judulnya jam 12 malam ngambil velg di garasi kosan. Kayak gitu, anjir. Tadi aku tuh pagi-pagi nih ya. Aku tuh emang pagi-pagi tuh gabut. Aku tuh ngebukain motor balap semuanya, si velg-velgnya, tiga-tiganya ya. Jadi emang aku tuh suka banget sama si velg warna putih, kayak Mio Proper putih, apalagi Vario putih, 150 putih, terus apa lagi ya, Mioji putih. Aku semuanya putih, makanya dari itu aku ngechat di sini, guys tuh.
Aman ini? Aman. Ini aman nih, eh, bener. Ini RCB ya? Ini baru naik pernis jam 7. Jam 7 naik pernis. Jam malam di open jam 8. Sebenarnya ini yang agak sulitnya apa nih? Jadi yang aku tuh kan beli velg nih yang RCB old ya. Mana sih yang kata teh? Oh, nah, yang ini nih. Ini. Yang ini. Nah, aku tuh ngechat bukan beli velg RCB old. Kan beda nih RCB-nya sama ini. Ah, ini yang baru nih. Yang pegang aku yang baru ini yang lama. Ini tuh bekas pilok. Kayak gitu makanya kan kemarin bukan kemarin tadi kan agak rudetnya. Unturin dulu yang ininya. Emang sulit. Tuh, ini. Tuh, ini kering bener ini. Sehari bener sehari ini 3 dong sehari sok bayangin. 3 set. 3 set. Naik pernisnya jam 7, di open jam 8, dibuka open jam 11. Berarti ya 6 jam ya? Dibuka open dulu terus di diangin-angin dulu. Diangin-angin. Di ya tapi syaratnya kalau emang pengen ditunggu ya harus standar. Kalau pagi mah bisa yang dicat, yang udah dicat juga. Yang udah dicat bisa, bisa datang pagi nih. Sore terus, beres. Sore beres. Maghrib lah ibaratnya. Iya, ya, bagus. Kalau yang gitu. Orion mah paling lama 6 jam. Paling lama 6 jam. Udah bisa dipakai itu tuh langsung. Udah bisa dipakai. Udah bisa dipakai. Keren. Rekomendasi guys yang mau ngecat velg. Tapi kalau body mah enggak bisa kan? Body mah saran di open juga cuman enggak maksudnya enggak bisa seharian. Enggak paling 2 hari 3 harian. 2 hari 3 hari lah ya, janganlah. Aku juga ngecat vario itu nyantai. Kalau velg mah bisa kan suka. Kalau velg mah suka pada enggak ada lagi nih motornya kayak iya, velg gitu. Jadi sehari jadi gitu. Karena ada ini ya. Ada open. Lumayan panas. Nah, panas juga enggak heap saya tiku euy. Siapa panas mah ngantar. Kan ngaranna. Naon enggak heap tuh. Enggak heap tuh namanya. Heueuh eta lah. Sepanas omongan tetangga. Enggak pokoknya. Lebih sampai 90 derajat. Sampai 60 tembus derajat. Tembus 60 derajat. Tembus 90 derajat cuman enggak sampai. Kalau di 60 derajat takutnya si bannya. Nah. Enggak sih, cuman takut rada keras nantinya. Oh, berarti ini udah soft kumpon tambah soft kan dipanasin. Terus, tapi kalau makin panas juga jelek kan? Panasnya terlalu panas jelek juga, terlalu dingin jelek. Terus pas terus pernisnya harus yang bagus kalau di open. Ini yang bagus berarti ya? Oh jelas. Okay. Ntar pernisnya ada di depan tuh. Oke, okay, sip, mantap. Jadi ini tinggal bungkus besok dipakai ya udah ganteng. Berarti ini harus dibuka dong. Dibuka dulu sekarang. Buka dulu. Oke, okay, dibuka dulu. Sehari dong, bayangin. Kalian kalau punya motor, oh berarti sih nerima motor apapun enggak matic hanya kan? Bebas sih. Bebas ya? Tuh. Rekomen. Harganya terjangkau kah? Terjangkau. Kalian bisa hubungi garasi kosan. Bilang aja dari Embrengge gitu. Anjay. Kudu namanya orang teh nyimpen stiker di dia euy, jadi anu ngechat teh bikin stiker. Ah, kudu nama gitu. Heeh, oke. Okay. Aya loba kan numpang aya kan loba. Tinggal bungkus, bungkus ini, bungkus, mantap. Nah ini yang mana sih anu ayo urut eta teh? Soplaknya. Emang orang apa sih tuh? Ayo dikira teh tuh apa? Apa orang? Tapi udah enggak ngaruh sih. Ngaruhnya. Di lem apa gimana? Teuing teh apa bawaan. Bawaan. Pasti dituna kieu. Pas meulina geus kieu. Oke, tinggal bungkus guys. Bungkus. Keren. Tinggal body. Body. Sih kalau rekomendasi sih kalau kalian pengen polosan aku rekomendasinya ke sini sih. Ya, boleh lah, air beras tapi yang sederhana-sederhana. Tapi sih saran sih, udahlah. Polosannya. Polosan. Karunya sialan. Polosan aku ge sok polosan sok yang si Mio polosan. Palingan yang making-nya. Yang making itu, oh, itu ge ada garisnya. Cuman garis doang lah itu namanya anya. Garis doang lah. Polosan. Jadi enak kerjanya kalau ngecat mah jam segini. Oh, gila, orang jadi pagi-pagi tidur. Orang mah sare geus teu kuat ieu mah kadang tukar waktu tidur. Dunia terbalik teh bener. Dunia terbalik teh bener-bener ieu mah euy garasi kosan mah. Soalnya kan kalau pagi mah debu euy. Debu iya. Dari jalan, dari pengguna motor. Ah, ngai mantu we, beda we, beda naon nih? Beda dunia. Beda dunia. Tuh, jelas. Mantep. Beh, pokoknya mah rekomendasi lah ya. Oke okay guys, hari ini bukan malam ini aku mau cabut dulu semua yang ada di sini. Abis itu bawa masukin ke mobil. Bungkus. Besok pagi kita bungkus, oke? Okay? Mantap. Nanti aja mungkin besok lanjut besok pagi ya. Oke. Okay. Terima kasih.
Nah guys, ini kondisi yang sudah dipasang guys. Ini keren banget, warnanya putih, bersih gitu ya. Tuh, detailnya keren banget sih ini. Terus yang 150 juga sudah terpasang. Tuh, anjay, keren. Tinggal cat, apa ya, tinggal bersihin bannya aja, beres deh. Tuh, the best sih garasi kosan ini, sehari beres loh, serius. Ini detailnya bagus banget nih. Ini belum dipasang karena piringannya lagi di jalan guys. Mantap, terbaik terbaik. Yuk, jadi kalian kalau ada yang mau ngecat velg, langsung aja ke garasi kosan. Oke, okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.